Jakarta pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini resmi melantik Budi Ari Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung kasus hukum. Presiden juga melantik 5 wakil menteri dan 2 one team press di Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo hari ini resmi melantik Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Budi Ari Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung kasus hukum. Budi Ari sebelumnya menduduki posisi Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jokowi juga melantik 5 wakil menteri, diantaranya adalah Nezar Patria sebagai Wamen Kominfo, Paiman Raharjo sebagai Wamen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pahala Mansuri sebagai Wamen Luar Negeri, Ruzan Ruslani sebagai Wamen BUMN, serta Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama. Presiden Jokowi juga melantik 2 one team press, Jan Farid dan Gandhi Sulistianto.